Doktor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua kaki tangan Andorra dan yang bekerja di Hari Raya. Doktor pun sama-sama on duty pada Hari Raya dan rasa seronoklah untuk datang bekerja, kerana dengan kita datang menziarahi pesakit ini, 70,000 malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Ya. Selamat Hari Raya Aidiladha, selamat jalani ibadah korban. Be safe, jauh di mata, dekat di hati. Salam Aidiladha, korban apa tahun ni? Jangan lupa jaga jarak fizikal, pakai mask dan sentiasa tanda sasangan. Assalamualaikum Mak, Abah, family kat kampung. Malu minta maaf, raya tahun ni tak dapat balik lagi. Doakan Alun dan kawan-kawan dekat sini dihindari segala penyakit. Semoga kita dapat berjumpa tak lama lagi. To my family in Perlis and also in Kelantan, we miss you so much, but our health and your safety comes first, so we have to stay put for now, but it's not going to be forever. Saya Nur Syahira Emilia binti Alias, tapi saya panggil kakak lah. Actually bukan dua kali raya lah, empat kali raya tak balik. Sedih, tapi demi negara kita, untuk kita jaga kita, so kita kena korbankanlah. Of course, momen raya adalah masak sama-sama dengan mama. So kita akan bakar lemak sama-sama, so masak rendang sama-sama. So momen tu memang dirindui setiap tahun. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya harap semua jangan sedih, jangan berduka lara. Walaupun ini tahun kedua kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19, insyaAllah kita sama-sama menjayakan SOP ini. Satu masa nanti, next year, kita akan dapat kembali bersama as a normal life. Saya dari Johor. Last balik Johor Oktober tahun 2020. Masa saya, ibu saya meninggal dunia. Okay, selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua, seluruh umat Islam di Malaysia dan seluruh negara, seluruh dunia. Tidak perlu menziarah kerana kita masih belum menang. Nikmati hari yang mulia ini bersama ahli keluarga yang di dalam rumah yang sama sahaja. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga semua orang sihat-sihat selalu. Jaga diri, duduk rumah. Kalau nak beraya, kita Google Meet sahaja online. Jangan jumpa depan umpan, cuma dah handphone saja. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam di seluruh Malaysia. Buat yang terlibat dalam upacara korban, sila patuh SOP ya. Pakai mask, face shield, sanitize dan jaga social distancing lah. Pesanan untuk keluarga, jangan pergi mana-mana. Yang mana yang selected lah, terlibat je, patut buat apa yang patut. Kita kan tengah heavy pandemic, jadi kita jaga kita, duduk rumah. Kepada warga Andorra, selamat Hari Raya Haji. Duduk rumah, kalau keluar pun ikut SOP. Harap-harap okay, semua turun. Next year kita berentas negeri, kita boleh celebrate Raya Haji ke apa-apa celebration Malaysia punya, kita celebrate tahun depan. Assalamualaikum, saya Hairis, Ketua Keselamatan, Head of Safety and Security for Andorra Hospital. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir batin. Kurbanlah untuk kali ini. Kita kekalkan mengikut SOP yang ditetapkan. Di Andorra, kami masih lagi menerapkan SOP yang diperketatkan berlandaskan guideline ataupun garis panduan daripada Kementerian Kesihatan dan MKN. Jadi kita tidaklah dapat menerima pelawat, hanya seorang caregiver. Namun orang itu perlulah menjalankan swab test dulu untuk memastikan yang dia tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ni. Seperti biasa, kita sama-sama berdoa pada hari raya Aidiladha ni supaya Allah Taala memperkenankan, dan dalam masa terdekat insya-Allah kita akan kembali normal. Doktor seru pada semua, walaupun desakan kita nak menziarahi orang tersayang tu sangat mendesak dalam diri kita, tapi berkorbanlah ya dengan perasaan itu untuk kita memenangi dan memerangi COVID-19 ini.